Halo teman-teman pilot meja, welcome on board dalam Cessna 172. Hari ini kita akan terbang dari tengah hutan. Kita terbang dari airstrip yang namanya Hitadipa menuju Beoga. Di penerbangan sebelumnya, kalau kalian nonton video yang sebelum ini, gua landing rada susah dan hampir keterusan landasan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan penerbangan menuju Beoga. Selamat menikmati penerbangan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita harus terbang ke Whiskey Alpha Delta Juliet. Flight plan gue hilang tadi karena habis matiin mesin. Tapi it's okay. Mari kita lanjutkan karena airportnya saling deket-deketan. Oke. Lurusin. Full throttle, kita tahan brake-nya. Oke, semua oke. Release brake. Oh. Tarik, jangan terlalu ekstrim tariknya. Center Mike Alpha 1 is type Cessna Skyhawk 2 miles east of Whiskey Alpha Bravo Juliet. Request flight following. Mike Alpha 1 Mike Center. Squawk 7422. Squawk 7422 Mike Alpha 1. Check Mike, Alpha check. 1 radar contact 2 miles east of Whiskey Alpha Bravo Juliet 5800 feet. Altimeter 29.92. Copy, Mike Alpha 1. Kita climbing sekarang masih lebih gampang gara-gara tadi kita udah bakar sebagian fuel kita kan, terus penumpang yang tadi kita udah turunin, kita nggak terlalu butuh banyak fuel sih karena jarak kita deket-deket dan semakin banyak fuel yang kita bawa semakin berat pesawat kita. Sementara kalau fuelnya kebanyakan,
dan barangnya kebanyakan, kita mendekati maksimum take off weight kita. Nah, itu berbahaya kalau runway-nya pendek dan banyak obstacle di kiri dan kanan. Juga harus dipertimbangkan ya, fuel itu. Kita udah deket airstrip selanjutnya. Gue bakalan cek ini posisinya ada di mana ya. Kayaknya ada di balik bukit sebelah kiri kita deh. Ya kayaknya ada di balik sini. Whiskey Alpha Delta Juliet, traffic Mike Alpha 12 miles south 7500 feet inbound to land runway 26. Wow, ini dia. Kita cek dulu runway-nya kayak gimana. Oke. Ini one way in, one way out. Jadi kita take off dan landing dari arah yang sama. Oke guys, ini ada banyak ruang untuk kita berputar. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya ruang untuk kita berputar ini. Pendek ya runway-nya ya. Ya, kita tahan di altitude ini. Speednya juga kita tahan. Ya, kalau bisa kita landing di speed segini 50, karena 40 adalah stall speed kita kalau tidak salah ya. Benar-benar kita jagain speed.
Nice. Flaps up. Oke, ini kita cuma berhenti, nggak matiin mesin. Ceritanya kita cuman naikin orang doang, nggak lama. Kita manfaatkan seluruh panjang runway supaya kita bisa take off dengan hati yang tenang. Oke, teman-teman, selamat datang di Airstrip Beoka. Dan gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Gue harap kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Nah, kalau kalian suka, tolong subscribe, like, share, komen. Dan yang paling penting, tunggu video-video dari Pilot Meja Indonesia yang berikutnya. Nah, sekarang nih gue mau set up pesawatnya buat next flight. Tapi next flight akan berada di video selanjutnya, teman-teman. Dan sampai di sini penerbangan kita, dan sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Bye bye.